Oke guys, kabar gembira untuk kita semua karena game yang kita tunggu-tunggu akhirnya sudah global release atau sudah rilis global. Jadi kita sudah bisa mendownloadnya di Play Store tanpa harus pakai VPN, dan setelah kita sudah download gamenya, ketika mau download data sudah nggak stuck lagi di 20/54 atau 54/54 guys. Akhirnya ya guys. Nah, jadi kita udah bisa bermain gitu. Apalagi gamenya kalau bukan Car X Street, salah satu game mobile terbaik guys. Nah, sekarang seperti saya sudah bilang tadi, kalian sudah bisa mendownloadnya semua. Nah, kalau kalian nggak bisa download, nggak di Play Store ya, berarti HP kalian yang tidak kompatibel guys ya. Oke, okay? Nah buat kalian yang belum coba, langsung aja kalian coba download guys. Dan buat kalian yang belum tahu gameplaynya, langsung aja kita review gamenya. Oke guys ya, jadi setelah kalian sudah download di Play Store, nah kalian lihat Car X Street ketika loadingnya ini udah nggak ada yang nge-stuck guys. Ya, nah ini nih. Nah lancar banget nih, dia akan... Kalau lalu 54/54 ini 66 sekarang guys. Lancar banget nih, 42/66, 43/66, dan seterusnya. Wow, akhirnya ya. Akhirnya kita sudah bisa bermain game ini dengan tenang. Oke, setelah 66/66 dia akan jalan langsung lancar ya. Lancar untuk jalan loadingnya. Oke ya, ini dia guys. Oh, akhirnya kita two city. Ini mobil yang gua pilih guys. Mobil yang gua pilih Honda ya. Honda Civic kalau enggak salah. Nah, ini grafisnya keren banget guys, tapi kayaknya ini belum maksimal ya. Kita lihat pengaturan grafisnya. Setting grafik, oh iya ini masih di 3, kita coba kasih 6 guys. Kita coba rata kanan ya, walk intensity. Wow, gila keren sekali nih guys. Oh tapi agak ngedrop kah FPS nya ini guys. FPS nya ngedrop kah ini? Dan di gua kalau nge-record ini kayak itu nih. Itu ini masalahnya. Trick point counter. Nah, kalau kalian main di awal ya, ada tutorial gini nih. Kalian harus pergi ke map yang tanda cewek ini, guys. New house. Lo ikut lagi petunjuknya. Tapi kalau penilaian gua masih iPhone ya, lebih bagus guys grafisnya. Masih yang di iOS maksudnya guys, daripada di Android gitu. Tapi udah cukup lah, kalau udah rilis global begini itu tandanya mereka udah melalui berbagai uji coba dan udah stabil gamenya guys. Nah kalau yang mobil di pertama itu guys, kalian pilih apa guys? Kalau gue suka banget dengan mobil Honda Civic Estilo ini guys. Welcome to the map. Akhirnya kita udah bisa main fokus gitu guys. Kita udah bisa main fokus dengan game ini. Oke. Kita disuruh kemana sih guys? Oke. Masih di awal, kita masih dikasih tutorial. Nah, saya rasa semua dari kalian itu sudah tahu lah game ini ya. Walaupun ada mungkin beberapa yang belum tahu, kalian wajib main game ini guys. Atau mungkin ada sebagian besar dari kalian yang cuma tahu game ini tetapi belum sempat main karena ribet banget gitu ya kan. Harus pakai VPN, kemudian setelah sudah download VPN malah nge-stuck gitu ya. Tenang guys, ada kabar gembira. Sekarang kalian sudah bisa bermain semua karena ini udah rilis global gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau gua lihat sih ini enggak 60 FPS, guys. Jadi kayaknya gua bakalan turunin grafisnya mungkin di 4, guys. Ya. Seperti ini aja. Semoga FPS-nya meningkat guys. Itu sama aja ya.
Kalau sama aja, mendingan kita bikin rata kanan ya. Nah, di sini kita harus isi gas ya. Kita isi bensin. Gas atau sport gas? Oh, beda ya. Gas. Oke, ada gas, sport gas dan nitros. Ya, secara kalau mau pikir secara logika ya, kita memang harus perlu untuk mengisi itu, guys. Mengisi ketiga itu. Ya, kalau mobil biasa setidaknya kita harus isi gas, guys. Tapi kalau mobil sport ya nitrosnya harus diisi, ya kan? Untuk ngebak-mebak, kalau kalian lihat ngebling-ngebling itu bukan masalah di gamenya, guys ya. Itu masalahnya di handphone gua. Kalau nge-record memang kayak gitu, guys. Menurut kalian ada perubahan nggak sih saat gua turunin grafisnya, guys? Oh, salah jalan. Oh, bisa. Kalau menurut gua sih ada perubahan ya, jadi FPS-nya kayak nggak terlalu lag gitu. Saat gua turun 4. Untungnya ya. Kalau nggak nge-record kayaknya mas, handphone gua masih bisa lah ya main. Tapi ya gitulah. Oke, ini mungkin. Oh, gua kira ini balapan pertama kita. Ternyata ini tune up mobil ya. Tune up mobil di sini. Engine, transmissions, body, suspensions, well. Nah, tapi kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu tune up. Itu kan cuma dikasih tutorial aja gitu. Kalau kita mau tune up, ya kita harus ke workshop, gitu ya. Sekarang kita cari ceweknya lagi. Mobilnya ada di sini. Nah, ini mungkin balapan pertama kita, kan? Sudah selesai mungkin ya, tutorialnya udah selesai kah? Iya guys, tutorialnya kayaknya udah selesai nih. Beda banget ya main. Harus pakai VPN, downloadnya susah banget dengan yang downloadnya udah langsung di Play Store gitu, guys. Kalau tutorialnya udah selesai, kayaknya kita tinggal main aja, guys. Di sana ada drift. Ntar kita lihat mapnya. Oke, baru kebuka, baru drift aja, guys. Jadi memang kita harus ke drift di mapnya. Untuk malam seperti ini, gua keingat Most Wanted deh. Bukan Most Wanted, Underground 2 deh. Itu game balapan pertama yang gua senangi. Oke. Ini drift pertama kita. Entah ini udah drift atau baru tutorial, guys. Baru tutorial kayaknya nih. Ini koin atau gimana? Koin atau cuman lewatin lintasan aja ya? Oke, itu 200 koin kayaknya ya. Guys, ini nggak belum nggak dikasih tutorial ya untuk driftnya, padahal udah 200 itu. Gua bikin gimana tadi sih? Nah, gagal nih guys. Kalau kena kan dia gagal ya.
Ya udah finish sana guys. Nah selesai berarti. Big loss. Gagal dong 234. Padahal cuma satu kali guys. Noob banget sih gua guys. Ben nggak kasih tutorial guys. Biasanya sebelum drift kasih tutorial dulu. Ah udah finish poinnya nggak sampai guys. Guys over. R7. Wah masih dapat dolar guys walaupun noob guys. Terus. Tapi baru kebuka baru drift sih ya. Street Hunter yang lain masih belum kebuka nih. So, ini apa nih? Single race. Oh, udah ada guys yang lain guys. Oke, fast travel. Oh, bisa fast travel guys. Tetapi bayar pakai dolar ya. Kalau kita fast travel, kita langsung ke sana gitu guys. Tapi bayar pakai dolar. Nah, langsung di sini langsung bisa main gitu. Oke, keren ya. Ya, silakan guys kalian download dan kalian mainkan. Udah semuanya sudah bisa download seharusnya ya. Tapi kalaupun memang belum ada sama sekali, kalian bisa download file APK-nya kalaupun nggak ada di Play Store guys ya. Oke. Kita aja dulu untuk videonya. Jika kalian suka silakan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.